Kita lihat sejarah yang tulis oleh umat Islam. Kita mengambil contoh ialah Al-Kami Pitarih. Al-Kami Pitarih ditulis oleh seorang sejarawan Islam yang terkenal, Ibn Athir. Dan terdapat banyak sejarah yang ditulis oleh umat Islam, termasuklah tarikh yang ditulis oleh Ibn Kathir, juga An-Nihayah Wal-Bidayah Wal-Nihayah, Al-Kami Pitarih oleh Ibn Athir. Dan ada satu perkara yang cukup menarik tentang catatan Ibn Athir tentang orang Melayu. Disebutnya sebagai Al-Jawiyun. Dia baca ayat Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka warina manasikana wa tub 'alaina innaka tatawwabur rahim. Sadaqallahu al-'azim. Wahai Tuhan kami, ini doa Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Wahai Tuhan kami, jadilah kami orang muslimin yang tunduk patuh padamu daripada keturunan kami, supaya kami menjadi ummah yang satu, umat yang tunduk bagi kamu, dan perlihatlah bagaimanakah kami ingin melakukan ibadah haji. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya wa tub 'alaina, dan ampunlah kami. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Doa ini dilapaskan oleh Nabi Ibrahim selepas pembinaan Kaabah dilakukan oleh bersama dengan anaknya Ismail. Mengikut catatan Ibn Athir, orang Melayu ialah keturunan Nabi Ibrahim AS. Dan ini disokong oleh Imam Tabari. Imam Tabari ialah penulis tafsir yang besar, iaitu Tafsir At-Tabari, yang sangat terkenal, ulama yang sangat besar. Dia menulis seperti berikut. Catatan ini saya ambil daripada Tabari. Dia kata, Qala wa walida Ibrahim AS Ismail wa huwa akbar walidih, wa umuh Hajar wa hiya qibtiyah, wa Ishaq kana dharir basar, wa Musarah Ibnatu Tawil bin Nakhur bin Sar bin Aruh bin Falik bin Rabir bin Afas bin Sam bin Nuh AS. Maksudnya, Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang awal. Pertama ialah namanya Sarah, Hajar, melahirkan Nabi Ismail AS. Dan Hajar ialah bangsa Mesir Kiptiyah. Kemudian anak yang keduanya ialah Ishaq yang buta matanya. Maknya ialah Sarah bin Tanwil bin Nahur, yang kalau kita trace sampai kepada Nuh AS. Dan apabila mati Sarah, Nabi Ibrahim berkahwin dengan seorang lain bernama Konturah, melahirkan ramai anak yang disalin oleh At-Tabari. Ada 6 anak pertama bernama Madan wa Madian wa Yaksan wa Yazarum wa Asbaq wa Suh wa Umha wa Umuhum Konturah, Konturah bin Maktur min Arab Al-Aribah. Anak daripada Konturah ada 6 orang. Seorang bernama Madan, Madian, Wayaksan, Zamran, Asbaq, Wasuh. Itu nama-nama daripada Konturah. Nabi Ibrahim dengan wahyu ilahi minta seluruh anak ini mengembara ke timur, supaya bumi ini dimakmurkan oleh zuriat Nabi Ibrahim. Lalu inilah keturunan orang Al-Jawiyun, kata At-Tabari. Dan salah seorang anak ini bernama Madian. Nabi Ibrahim minta supaya tidak berpindah. Lalu Madian tinggal di Hijaz, membentuk satu bangsa yang besar, satu kaum yang besar, yang akhirnya mereka menyembah berhala, mereka melakukan penipuan dalam perniagaan, dan Allah telah menghancurkan. Dalam surah Hud diisytiharkan bahawa kami utus Nabi Shu'aib kepada bangsa Madian, dan mereka ini sifatnya ialah suka menipu dalam timbangan. Dan itulah perkara yang berlaku pada orang Melayu juga, ialah melakukan penipuan dalam perniagaan. Orang Melayu terkenal melakukan penipuan dalam perniagaan daripada dulu sampai sekarang. Dan inilah yang menjadi ciri yang disebut oleh Allah SWT menjadi kaum kepada anak Konturah, iaitu yang Allah musnahkan ialah kaum Madian. Kaum Madian ialah pakcik orang Melayu. Sebab Madan, Wayaksan, Wazamran, Asbak ini berpindah ke timur, mereka berpindah ke Champa. Champa ialah bumi daripada orang Jawi yang datang daripada zuriat Konturah. Ini Champa. Inilah bumi Melayu yang sebenarnya. Bandar-bandarnya bernama Indrapura, Wijaya, Konturah. Ingat, Konturah ialah ibu mereka. Mereka telah rakamkan nama ini sebagai bandar di Champa. Dan Pandurangga. Di sini
mereka telah berhijrah begitu lama. Mereka sebahagiannya membawa agama Nabi Ibrahim, tetapi dalam masa yang lama mereka telah hilang daripada ajarannya benar, dan negara ini ialah bumi Melayu yang terawal. Di sinilah mereka mengembara daripada Arab Saudi, bukan daripada tengah, Timur Tengah, menuju ke timur melalui Nepal, dan mereka diam sekejap di Gunung Himalaya. Sampai sekarang Gunung Himalaya bernama Gunung Melayu. Itulah Gunung Malaya, Melayu, Gunung Melayu, kekal sampai hari ini. Dan nom itu dalam bahasa orang Melayu suka duduk di gunung. Pertama mereka duduk di Himalaya, dan mereka sampai ke timur mereka duduk juga di Phnom Penh. Nom itu gunung. Phnom Penh, Gunung Penh maksudnya, di Kamboja sekarang. Itulah kawasan. Begitu juga di Palembang ada nama Gunung Melayu. Dan inilah bumi yang dipertahankan oleh bangsa ini sebelum Islam dan selepas Islam, dan seluruh bumi ini dipanggil bumi Champa. Laut yang kita panggil Laut China Selatan sekarang ialah namanya Laut Champa. Tapi bangsa ini, bangsa yang kuat, dia menguasai seluruh Asia Tenggara. Dan bumi benar yang bernama Kamboja Desa telah dirampas oleh kaum Pattaya, dan mereka menjadikan benua Siam hari ini itu bumi orang Melayu. Cukup sedih, bumi orang Melayu di Thailand, di Siam telah diambil oleh bangsa Siam buat selama-lamanya. Maka hilanglah satu babak daripada sejarah orang Melayu, dan tinggallah Champa. Champa dipertahankan orang Melayu selama hampir 700 tahun. Tetapi satu tentera yang sangat kuat daripada utara bernama Biek. Biek telah berperang dengan orang Melayu. Orang Melayu pertahankan bumi ini selama 700 tahun. Sejarahnya dapat kita saksikan dalam Syair Siti Zubaidah. Syair Siti Zubaidah berlaku di sini, di Bandar Indrapura. Indrapura ialah bumi Melayu yang sekarang sudah menjadi bumi Vietnam. Oleh sebab itu, jangan sebut Champa di Vietnam. Tuan-tuan akan ditangkap. Tak akan balik lagi. Saya ada pengalaman. Saya pergi kerana ada MOU dengan universiti di Hanoi. Secara tidak sengaja saya sebut tentang Champa. Bila sebut tentang Champa, saya semua orang berdiri. Dan rupa-rupanya Champa tidak boleh disebut di Vietnam sebab mereka tidak ingin sejarah silam dibangkit. Sebab itu bumi orang Melayu. Orang Melayu pertahankan Champa sampai tahun 1780, tak silap saya. Di bandar sekarang bernama Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ialah pertahanan orang Melayu terakhir sebelum mereka dikalahkan sepenuhnya oleh Tentera Biak. Lalu mereka telah mengembara ke seluruh alam Melayu. Mereka datang ke Kelantan, namanya Pekalan Champa, Champa. Mereka membawa buah Champa yang panggil Champadak, buah Champa. Bunga Champa, bunga Champa, Champaka, bunga Champa. Dan sejarah kita dengan Champa telah dipadamkan. Oleh sebab kita tidak menulis sejarah yang baik, maka sejarah ini telah hilang dalam lipatan. Yang sekali-sekala disebut oleh penulis-penulis silam seperti yang dicatatkan oleh Syekh Daud Batani. Syekh Daud Batani tidak menulis sendiri, tetapi dia menyalin kepada datuknya yang keempat barangkali, yang nama Syekh Pakai Hali, yang datang daripada Bugis, daripada Makassar, yang mengembara ke seluruh alam semesta, alam Melayu. Dan kemudian Syekh Daud pergi ke Mekah, belajar di Mekah dan berguru dengan Syekh Abdul Samad Al-Albani. Kemudian datang untuk berjihad terhadap tentera Siam, dan gurunya Syekh Abdul Samad Al-Albani telah syahid di Kedah. Sejarah cukup panjang. Bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Bangsa Melayu sangat istimewa. Dan kita lihat ada satu hadis Rasulullah mengatakan, dalam satu hari bakar Rasulullah yaman faqalu mayubkika maya Rasulullah qala ashtaqtu li ahbabi qalu awrasna ahbabuka ya Rasulullah qala la antum ashabi ma amma ahbabi faqamun jatu namim bandi yu'minu nabi walam yarawni aw kama qala. Satu hari Rasulullah telah menangis teresak-esak. Lalu para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah menangis? Maka jawab Rasulullah, saya rindukan kekasih saya.
apakah kami tidak kekasih Rasulullah, kata para sahabat. Maka jawab Rasulullah, kamu semua adalah sahabat saya, tetapi yang saya rindu ialah mereka yang datang selepas kamu tidak pernah berjumpa dengan saya tetapi beriman dengan saya. Itulah yang dirindui Rasulullah. Barangkali kitalah yang dimaksudkan. Orang Melayu tidak pernah jumpa Rasulullah, tidak pernah jumpa dengan sahabat Rasulullah. Barangkali tabi'in pun tidak pernah jumpa. Siapakah datang ke tanah Melayu? Yang datang ke petani, yang datang ke Melaka ialah saudagar yang amanah. At-tajur amin, ana wat-tajur amin kahataini fil jannah. Saya dengan saudagar yang amanah berada dalam seperti dua jari ini di syurga, kata Rasulullah dalam satu hadis. Yang menunjukkan bahawa Rasulullah mengutus, mengajar dalam akhlak yang indah sehingga diwarisi oleh para pedawah, peniaga yang datang berniaga di Melaka, di petani, sehingga orang Melayu yang melakukan penipuan dalam perniagaan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan oleh para pendawah ini, lalu rajanya meluk Islam dan diikuti oleh orang Melayu. Orang Melayu bangsa yang paling mudah dibentuk di dunia. Tidak ada bangsa yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Tidak ada di dunia satu bangsa yang paling lembut lidahnya daripada orang Melayu. Orang Melayu boleh cakap bahasa Inggeris dengan tepat, boleh cakap bahasa Cina dengan tepat, boleh bercakap bahasa India dengan tepat, boleh bercakap bahasa Arab dengan tepat, dan kalau dia bercakap bahasa Arab, orang Arab kalah. Oleh sebab itu, dikagumi oleh seluruh dunia, orang Melayu lebih fasih daripada orang Saudi bercakap membaca Al-Quran. Itu sebab kita menang dalam tilawah setiap tahun. Lidah kita tak dapat ditandingi oleh orang Arab sendiri. Orang Mesir tidak dapat menandingi. Orang Mesir tidak boleh sebut huruf jim, mereka sebut ga. Kalau tuan puan perhati dalam mutabakah bagi ini, wakil daripada Mesir membaca waga'alu lillah waga'alu waja'alu. Orang Melayu boleh sebut sa'da dengan tepat, dan lidah kita barangkali tidak dipunyai oleh semua bangsa di dunia. Inilah yang disebut oleh semua penulis bahawa Melayu ialah bangsa sangat istimewa. Tetapi bangsa yang istimewa ini ada kelemahan yang sangat ketara, mudah mengikut budaya orang lain. Itulah yang berlaku, dan inilah sejarah bangsa Melayu yang kalau kita lihat kerajaan Champa yang dilapukkan oleh Cheng Ho, dia melawat pada 1400 dia jumpa kerajaan Islam Champa, Jawa, Palembang, Melaka baru saja ditubuhkan. Begitu juga kita lihat sejarah yang dilakukan di Kelantan. Kelantan adalah di antara negara yang awal memeluk Islam. Dalam tahun 1411 sebelum Melaka dibuka, Kelantan sudah diperintah oleh Raja Islam bernama Tengku Umar. Oleh sebab itu, Kelantan telah melaksanakan hukum Islam sejak kurun yang ke-14. Di Kelantan juga pendakwah-pendarah daripada Arab Saudi, bukan daripada semenanjung Arab, daripada Yaman telah sampai, dan mereka telah berkahwin dengan keluarga di Raja Champa dan melahirkan tokoh yang cukup terkenal dalam sejarah pengembangan Islam, Wali Songo. Wali Songo ialah orang Kelantan. Sejarah tidak pernah ditulis bahawa mereka berasal daripada Champa dan Kelantan, dan dia pergi ke Jawa kerana utusan yang diberikan oleh Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah mengutus mereka ini untuk mengajar orang-orang Jawa, orang yang ketika itu beragama Hindu, kepada Islam, dan mereka ialah datang daripada Champa. Sedangkan ibu bapa mereka ialah daripada Yaman dan juga Hadramaut. Isya kan? Kita lihat kenang, saya nak sebut tentang Melaka. Melaka ialah kerajaan yang besar satu masa dulu yang merasi kerajaan Islam. Selepas baginda Rasulullah SAW, maka Islam dipimpin oleh Khulafa Rasyidin, disambung oleh kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kemudian kerajaan Andalusia, kerajaan Osmaniyah, dan Melaka ialah lanjutan daripada peristiwa yang sama. Melaka dan Osmaniyah ialah negara yang sama ketika itu. Melaka sebahagian daripada kerajaan Osmaniyah yang besar, dan kita lihat Melaka ketika itu sangat aman. Dan ketika pemerintahan Sultan Ahmad Fatih, dalam buku Turki saya ceritakan tentang kisah ini, Sultan Ahmad Fatih telah membuka Konstantinopel yang kemudian ditukar menjadi Istanbul, dan ketika itu di Melaka diperintah oleh Sultan
Mansurshah. Sultan Mansurshah dijemput ke Istanbul untuk dilantik sebagai gubernur Osmaniyah di kawasan timur. Lalu dia telah berlayar dengan kapal ini, kapal yang cukup besar, namanya Berendam Mandi, Mandi Berendam. Kapalnya sangat besar yang tidak dipunyai oleh tentera lain di dunia. Ini kapal yang terbesar yang dibayangkan seperti berikut. Kapal ini dibina pada tahun 1453 dan panjangnya 180 kaki, lebar 36 kaki, dan dia jauh lebih besar dua kali daripada kapal terbesar Portugis. Dan di dalamnya boleh muat 400 orang tentera. Dan dia membawa berbagai-bagai senjata di dalamnya. Di dalamnya ada meriam. Dan Melaka mempunyai teknologi yang sangat tinggi ketika itu, yang dia adalah sebahagian daripada Osmaniyah. Dan boleh muat beberapa ekor gajah, 4 ekor gajah dalam perahu yang dipunyai oleh Sultan Mansurshah. Sultan Mansurshah dilantik menjadi gubernur dan dikahwinkan dengan anak Sultan Muhammad Al-Fatih, melahirkan seorang anak raja yang sangat adil, Sultan Alauddin Irwayasyah. Sultan Alauddin Irwayasyah ialah cucu Muhammad Al-Fatih yang membuka Istanbul, dan dia melaksanakan hukum syariah di Melaka. Di Melaka dia melaksanakan hukum hudud, dan dialah raja yang paling alim, yang paling adil di Asia Tenggara ketika itu. Dan dia melaksanakan surah An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, suratul anzalnaha wa faradna wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun, az-zani wa az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun, in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin ila akhirih. Surah ini diturunkan dan dipatuhkan pada kamu, dan diturunkan padanya ayat-ayat yang jelas sebagai kamu mengambil peringatan. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat sebanyak 100 kali. Dan janganlah di antara kamu yang kasihan belas ke atas azab ini bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Lakukan sebatan ini tanpa kasih sayang, sebab inilah hukum ilahi yang dipatuhkan ke atas kamu. Ini dilaksanakan oleh raja adil ini, yakni Sultan Alauddin Irwayasyah, sehingga Melaka telah menjadi bumi yang paling aman di kawasan timur. Dicatatkan oleh semua pengembara bahawa Melaka menjadi pelabuhan yang sangat aman. Tidak ada perampokan, sebab siapa yang merampok akan disolib. Sebab itulah hukum Islam. Harabah dilakukan hukum yang Allah tentukan. Qisas dilakukan, dan baginda sendiri yang bangkit waktu malam, mencari hal ehwal rakyatnya dan mencari siapakah yang miskin, menghulurkan bantuan, dan dicatatkan oleh Tun Sri Lanang baginda sendiri yang membunuh perompak dan sebagainya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Sultan Alauddin sangat hebat. Dia telah menulis, dia telah dapat disaksikan dalam Konon Melaka yang tercatat dengan jelas hukum-hukum yang jelas yang diwajibkan Al-Quran, termasuklah hukum qisas, hukum zina, hukum mencuri, potong tangan. Ekonomi diharamkan riba sama sekali, dan murtad adalah hukuman mati. Ini ialah kemerdekaan. Kemerdekaan apabila kita tidak lagi menyembah sistem manusia tetapi kembali kepada sistem ilahi, maka itulah tarifan kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Sultan ini. Dan pengaruhnya cukup melebar. Hukum Konon Melaka dilaksanakan di Melaka, dan juga Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dilaksanakan, termasuklah hukum harabah. Harabah ialah merompak di lautan. Ini ada dalam Al-Quran, hukum tentang harabah ini yang sangat ketat, dibunuh dan disolib. Begitu juga dengan undang-undang di Pahang, ketika Sultan Abdul Ghafur melaksanakan hukum hudud di Pahang pada tahun kurun yang ke-16. Begitu juga Kedah melaksanakan, tak silap saya, dalam kurun yang ke-17. Dan di Perak juga hukum hudud dilaksanakan jauh lebih awal daripada British datang ke sini, tetapi British tetap British. Bila datang ke sini, dia mengisahkan Singapura sebagai the new straight settlement. Singapura, Melaka dan Pulau Pinang disetahkan sebagai the straight new settlement. Apakah maksudnya? Maksudnya di situ tidak ada orang yang tinggal seorang pun. New settlement maksudnya yang kami temui di situ tidak ada tamadun,
tidak ada undang-undang. Oleh sebab itu, selepas kita merdeka, syarat kemerdekaan ialah menggunakan undang-undang Kristian, yakni common law. Sayang, dengan menganggap bahawa bumi ini tidak ada undang-undang, mereka tidak belajar sejarah bahawa Islam telah bertakhta, termasuk direkodkan dengan di atas batu bersurat, di atas batu bersurat Terengganu, yang menunjukkan bahawa hukum hudud dilaksanakan di Terengganu, Kuala Berang, dalam kurun yang ke-13 Masihi, jauh lebih awal daripada Melaka dibuka pada kurun yang ke-15. Dan di Kelantan, hukum yang sama telah dilaksanakan dalam kurun yang ke-12, tarikh tepatnya 1180 Masihi. Dan Islam sampai ke Jawa semasa Khalifah Rashidin dan Sayyidina Muawiyah telah sampai ke Jawa, melaporkan kepada Sayyidina Uthman bahawa di Jawa ada satu bangsa yang disebut oleh pelayar-pelayar ini sebagai Al-Jawin, Al-Jawiyun, mengambil sepenuhnya bumi Jawa. Dan semua orang tanah Melayu ataupun di rantau Melayu ini apabila datang ke Mekah disebut sebagai orang Jawa ataupun Al-Jawi. Kita lihat Kelantan ditemui wang siling yang bertarikh 1180 yang disebutkan tadi, yang menyebut tentang Al-Mutawakil Al-Allah, iaitu raja yang merintahilah yang telah melaksanakan syariat Allah. Dan kemudian Melaka melaksanakan, Melaka telah keluar sebagai bumi yang sangat-sangat adil, dicatatkan dengan tinta emas oleh seluruh penulis sejarah, sama ada yang melawat ataupun yang ditulis oleh penulis tempatan. Inilah Melaka yang sangat hebat, yang digambarkan oleh Portugis. Kotanya sangat kuat, kotanya bukan kayu tapi batu. Tetapi Tun Sri Lanang menulis sebaliknya. Kita lihat Portugis apabila mereka datang ke timur selepas kekalahan kerajaan Islam Andalusia. Kerajaan Andalusia diperintah oleh Islam selama 700 tahun sejak daripada Tariq bin Ziyad telah menguasai Spanyol dan menjadi bumi Andalusia. Tetapi pada tahun 1498, Islam telah dikalahkan oleh raja yang paling zalim dalam sejarah manusia, iaitu Ferdinand dan Isabel. Sebaik sahaja Islam dikalahkan di Granada, Ferdinand dan Isabella telah membunuh seramai 5.6 juta umat Islam pada 1 April 1498. Maka di Spanyol hari ini tidak ada tinggal seorang pun orang Islam sebab Isabel telah bernazar. Selagi Islam tidak dihapuskan sepenuhnya di bumi Spanyol, dia tidak akan mandi buat selama-lamanya. Dia tunaikan nazar dia sehingga dia tidak mandi selama-lamanya. Hari dia mati, gereja bermesyuarat apakah kita perlu mandikan mayat ini sebab Nasrani juga memandikan mayat seperti Islam atau tidak sebab nazarnya. Lalu mereka mengatakan dia menazar ketika hidup, ketika dia mati adalah hak kita menentukan. Lalu dia dimandikan buat kali terakhir dan pertama. Itulah Isabel yang sangat-sangat zalim, lebih zalim daripada Fir'aun, sebab Fir'aun hanya membunuh anak lelaki daripada Bani Israel. Tetapi Isabel dan suaminya Ferdinand membunuh sama ada lelaki perempuan, tua atau muda, kanak-kanak ataupun orang dewasa. Islam telah pupus di Selangor. Islam tidak pupus. Islam akan bangkit. Dan sejarahnya, apabila Islam telah dikalahkan di Spanyol, maka bumi Islam bernama Bortokol. Bortokol ialah limau, kebun limau orang Islam. Di situlah kita panggil Portugal sekarang. Portugal itu bahasa Arab. Bortokol. Yang di situlah apabila Islam telah, umat Islam telah dibunuh semuanya, mereka telah keluar ke India. Tujuannya lah untuk pergi ke Mesir. Dan pelayar Muslim yang membawa basko agama, dan apabila sampai sahaja di Tanjung Pengharapan, lalu diberi peta oleh Ahmad bin Najib bahawa basko agama boleh terus ada satu benua nama India. Di India ialah benua Islam. Di situlah dilaksanakan hukum hudud, dan di laut India juga sekali lagi menjadi perairan yang paling aman di dunia. Melaka dan India adalah kawasan Islam yang terkenal ketika itu, dicatatkan oleh seorang penulis bernama Zainuddin, Syekh Zainuddin Al-Malabari. Tuan-tuan, sejarah Malabari cukup menarik. Rajanya ketika sebelum Islam bermimpi, bukan bermimpi, sedang berpesta di tepi pantai, tiba-tiba dia melihat bulan terbelah.
Ketika itu Rasulullah dicabar oleh orang Quraisy supaya membelah bulan, dan bulan telah terbelah. Wanshakol komar, dan bulan pun terbelah. Malam itu Raja Malabari sedang berpesta, dia melihat bulan terbelah, dan ceritanya dia memeluk Islam kerana bulan terbelah. Oleh sebab itu raja ini telah meminta seluruh kumpulannya untuk memeluk Islam, dan merekalah golongan pertama yang datang ke negara ini, dan mereka terkenal dengan restoran Malabari. Itulah raja yang pertama di luar daripada bumi Arab yang memeluk Islam, dan seorang daripada tokoh mereka bernama Zainuddin Al-Mabari menulis sejarah ini. Dialah seorang ulama yang terkenal, yang terkenal dengan kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in barangkali tuan-tuan belajar di masjid. Bahasa Arab bahasanya sangat sukar sebab dia orang India, menulis dalam bahasa Arab, bahasanya berlenggak-lenggok. Dia juga menulis sebuah kitab lain bernama Tuhfah Al-Mujahidin, Al-Mujahidin, yang menceritakan bagaimanakah ganasnya orang Portugis datang ke India. Dan inilah saya petik satu perenggan daripada buku yang tulis oleh Syekh Zainuddin. Izinkan saya baca dalam terjemahannya. Dia tulis dalam bahasa Arab. Syekh Zainuddin described the terror unleashed by the Malabari Muslim by the Portuguese, who were fired with hatred of Muslim and Islam and Muslim, discriminate killings of Muslim, rapes of Muslim women, possible conversion of Muslim to Christianity, enslaving of hundreds of Muslim, destroying mosques and building churches in their place and setting alight Muslim shops and homes. Apabila sampai saja di pantai India, maka Basul Agama dengan tenteranya membunuh seluruh nelayan yang mereka temui. Ada satu kumpulan kapal sedang menuju haji, mereka membunuh semua Muslim di situ sebab mereka sangat benci dengan Islam. Walan tawda'an kalihudul Yahud wal Nasara hatta tattabi' millatahum. Dan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan redha pada kamu sehingga kamu mengikuti cara hidup mereka. Dan mereka telah sampai ke pantai. Mereka disambut oleh raja Muslim. Tetapi raja Muslim tidak tahu bahawa niat Portugis ialah untuk menghancurkan Islam. Maka istana dibakar, masjid dibakar, perempuan semuanya dirogol, dan merekalah yang pertama kali menyebarkan penyakit siplis di India, dan daripada India lah merebak pada seluruh Asia. Sejarah cukup menarik, cukup zalim, dan ini kemudian didatang oleh panglima mereka Alfonso de Albuquerque, datang untuk menggali kubur Rasulullah. Dia sangat benci pada Islam, dan tujuan datang ke timur ialah untuk menyembelih seluruh Islam. Sejarah belum ditulis. Dan dia akhirnya mengalahkan India. India tidak kalah kerana tenteranya tidak kuat, tetapi ada pengkhianat yang bersama dengan Portugis yang menghancurkan Islam daripada dalam. Di Malabari, raja-raja kecil telah berpakat dengan Portugis untuk mengalahkan raja besar. Tujuannya, raja kecil akan dilantik menjadi raja besar. Dan apabila mereka telah berpakat dengan Portugis, maka kalahlah kerajaan Islam yang bertahta di situ. Maka buku ini tulis oleh Zainuddin, Syekh Zainuddin, untuk mengajak seluruh umat Islam berjihad menentang orang kafir. Buku ini direkodkan, kalau kita membaca dalam bahasa Arab yang asal, cukup penuh dengan kata-kata yang memberikan semangat jihad dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca dalam buku asalnya, nama Tuhfah Al-Mujahidin, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Inggeris ini tidak cukup untuk menggambarkan bahasa asalnya, yang menggambarkan bahawa wajib ke atas setiap Muslim untuk berjuang sebab bumi ini diperolehi dengan darah dan akan dipertahankan dengan darah juga. Tetapi sayang, pembelut ada di setiap masa. Demikian juga apabila sampai ke Melaka, Melaka juga jatuh. Bukan roboh kota Melaka, tetapi pengkhianat daripada dalam kota Melaka yang membuka pintu kotanya dan menghancurkan Islam daripada dalam. Inilah pembelot yang sentiasa berlaku dalam sejarah tanah air. Inilah sifat orang Melayu. Pengkhianat ada di mana-mana. Dan ini gambar yang dilukis oleh pemimpin Portugis, senjata yang dirampas dari Melaka. Inilah senjata yang sangat canggih, termasuk meriam, senapang telah dirampas daripada kerajaan Melaka. Rupa-rupanya Melaka mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Bukan teknologi yang berkurangan, tetapi pembelotan daripada dalam. Portugis tidak punya senjata seperti ini.
dan mereka kagum bagaimanakah orang Melayu dapat menghasilkan senjata yang begitu hebat. Ingat, Melaka ialah sebahagian pada Osmaniyah. Osmaniyah lah yang menciptakan senapang. Osmaniyah lah yang menciptakan ubat bedil. Oleh sebab itu, Melaka sebagai sebuah sebahagian daripada Osmaniyah menggunakan bendera Osmaniyah dalam peperangan menentang Portugis. Yaitu bendera merah putih, bulan bintang, itulah bendera Osmaniyah yang digunakan oleh seluruh negara di kawasan Datang Melayu, sebab Datang Melayu adalah sebahagian daripada Osmaniyah. Kita lihat bagaimana apabila jatuhnya Melaka, maka seluruh umat Islam bersatu, termasuk kerajaan Aceh, kerajaan Osmaniyah datang untuk membebaskan Melaka. Apabila Melaka diambil alih oleh Belanda, satu kisah yang cukup sedih berlaku. Semua ulama telah berpadu melantik orang ini namanya Raja Haji untuk menjadi komander besar seluruh alam Melayu menentang Belanda. Kita lihat dia telah terkorban syahid di Teluk Ketapang. Sebelum dia syahid, dia menulis surat ini. Kita kenang apakah yang ditulis oleh dia. Dia kata, pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijrah, warkah ini kutulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai doa dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalail Akhirat di sebelah kiriku, badik besaka di pinggangku. Sungguh demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah mengendaki kita jadi satu perkara, maka tiada siapa yang dapat mengelaknya. Dia mengumpulkan seluruh tentera di Asia Tenggara untuk menentang Belanda. Tetapi dalam tentera dia dikumpul, diberi rasuah oleh Belanda, sehingga inilah yang disebut sebagai wajah Melayu berhati Belanda. Apabila Inggeris datang ke sini, berwajah Melayu berhati Inggeris. Sejarah telah berulang. Ketika Portugis, berwajah Melayu berhati Portugis. Itulah sejarah bangsa ini, bangsa yang paling mudah dimanipulasikan oleh penjajah. Apa kata seterusnya oleh Raja Haji? Dia kata, biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubur kami dan mengepung aku. Maksudnya munafik yang sedang menjadi tali baru British atau Belanda datang mengepung panglima sendiri. Syak pasik, yakin soleh, batulah yang menjadi juadah. Ini bahasa Raja Haji. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut pada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendolah panji perjuanganmu. Aku kendong panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud. Tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancang pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang gundah, kerana apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi si petualang itu. Ini catatan yang disebut oleh Raja Haji. Mereka bersolat, sama-sama bersujud. Sujud mereka panjang, kawan sebelah bangun tikam kawan sebelah, seluruh mati. Itulah pengkhianatan yang menyebabkan Raja Haji kalah. Raja Haji sempat menulis di atas sejadah, menulis warkah ini. Dia kata di akhirnya, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai Ilahi, kekalkan tulisan aku ini. Butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisan aku ini, supaya tulisan aku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Barangkali perjuangannya benar. Sampai pada kita, saya salin, menunjukkan perjuangannya lah dikhianati oleh bangsanya sendiri. Kita akan merdeka, menyambut kemerdekaan esok lusa. Kita ingat siapakah yang berjuang menentang kemerdekaan. Yang berjuang menentang kemerdekaan ialah para ulama. Inilah mereka yang berjuang untuk menentang kemerdekaan, menentang penjajah. Di sebelah kiri namanya Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Di sebelah kanan adalah Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani adalah komander perang kerajaan Osmaniyah. Sekali lagi, sejarah tidak pernah ditulis. Mereka sebut Syekh Daud Patani ialah sebagai seorang ahli fiqh. Benar, tetapi dia adalah komander yang memimpin tentera Turki datang menentang Siam di Kedah. Dan ketika itu gugurlah gurunya, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Palamani di Kedah.
kuburnya masih berada di hutan Kedah, tidak pernah diiktiraf sebagai pejuang negara. Inilah kumpulan yang berjuang yang berada di Mekah. Di antaranya adalah Syekh Al-Syaikh Banjari, Syekh Abdul Samad Banjari, Syekh Abdul Rahman Misri dan Syekh Wahab Bugis. Inilah yang ditakuti oleh seluruh penjajah. Mereka menyeru jihad dan setiap apa yang mereka keluar fatwa dilaksanakan di seluruh alam Melayu. Dan saya nak sebut orang ini, Syekh Ahmad Patani. Dia dilantik sebagai duta Kerajaan Osmaniyah di Timur untuk menghancurkan Inggeris dan membentuk sebuah negara yang bersatu di seluruh rantai negara yang menggabungkan Jawa, Sumatera, Tanah Melayu, Sulawesi dan seluruh kawasan Champa termasuklah petani di bawah seorang khalifah. Khalifah yang dicadangkan sama ada Raja ataupun Sultan Zainal Abidin III Terengganu, yang ini pelajar yang paling alim, pelajar yang diasuh khas oleh Syekh Ahmad Patani untuk menjadi khalifah umat Islam di Asia Tenggara. Tetapi Inggeris cepat mencium rancangan ini. Mereka hancurkan lebih awal sebelum perancangan terjadi. Di antara calon khalifah untuk umat Islam di seluruh Asia Tenggara ialah Raja Kelana Riau. Ialah murid Syekh Ahmad Patani yang sangat petah dalam politik dan juga seorang bernama Raja Hitam yang dicadangkan di antara khalifah yang bakal mengumpulkan seluruh alam Melayu ini di bawah sebuah khalifah. Tetapi Belanda, British, apa sahaja agama mereka, Al-Kufar dalam milati wahidah, mereka asalnya apabila menentang Islam mereka boleh bersatu. Dan kita lihat Syekh Nawab Bentan. Syekh Nawab Bentan ialah ulama yang berada di Mekah yang mempunyai ramai penuntut-penuntutnya yang kemudiannya mengisytiharkan jihad menentang Belanda di Jawa. Inilah tokoh perjuangan kemerdekaan sebenarnya yang namanya tak pernah disebut dalam sejarah kemerdekaan negara kita. Dan murid-muridnya lah tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh alam Melayu, dan mereka lah yang mengumpulkan kekuatan. Dan di antara murid Syekh Ahmad Patani ialah Tok Janggut Kelantan. Tok Janggut ialah seorang panglima dan dia telah pergi ke Mekah ditiup roh jihad oleh orang ini. Dan di Pahang dihantarnya seorang mufti bernama Syekh Osman Senik untuk melatih Datuk Bahaman Mak Kilau menjadi pejuang jihad. Tetapi sejarah disebut bahawa inilah sebagai pemberontak. Di Terengganu lahirnya Syekh Abdul Rahman Limbong yang menentang British, tetapi sayang dia disebut sebagai pemberontak oleh British dan disebut oleh sebagai pemberontak oleh seluruh profesor Melayu di Malaysia. Hari ini dia tulis pemberontakan Amra Limbong seolah-olah melihat sejarah ini daripada kacamata British. Mereka belum merdeka dari segi penulisan. Sayang, kita lihat Amra Limbong ditangkap oleh pembesar-pembesar Melayu yang bekerja bagi pihak British. Yang menjadi taluk British ialah orang Melayu. Sentiasa ada tali barut Melayu. Begitu juga apabila Tok Janggut, maka orang Melayu lah menangkap Tok Janggut untuk diserah kepada British. Maka pengkhianat sentiasa berada dulu, kini dan selamanya. Mereka yang bersama British dianggap sebagai pahlawan. Inilah pembelot negara yang menjadi mata-mata British, yang menangkap pejuang-pejuang seperti Mak Kilau, Datuk Mahaman, Tok Janggut dan pejuang-pejuang. Inilah mereka yang dilantih oleh British untuk menjadi mata-mata spy British. Dan bila kita merdeka, inilah yang dinobatkan sebagai pahlawan. Kita tersalah memilih hero. Hero kita ialah yang berjuang menentang penjajah, ialah yang ditangkap oleh penjajah, yang dipenjara oleh penjajah, yang digantung oleh penjajah. Itulah pejuang negara, pejuang kemerdekaan. Adapun mereka yang bersama British, menerima elang British, yang makan dengan British, yang pakai macam British, yang pakai tie dan coat, itu tali barut British, tuan-tuan. Kenalah kebenaran. Dan kalau kita tidak boleh kenal kebenaran, siapa lagi nak kenal kebenaran? Kita jangan harap di luar sana akan kenal kebenaran ini. Saya dengan rendah hati menulis dua buku ini ialah untuk, bukan untuk saya, untuk cucu generasi kita akan datang, supaya mereka dapat bezakan antara kaca dan permata. Tentera British dinobatkan sebagai wira negara. Mereka adalah tali barut British. Mereka adalah tentera British. Dan ketika mereka mati berjuang di Singapura, mereka pegang bendera ini, bendera salib. Sejarah boleh bertukar. Dan inilah tujuan untuk meninggalkan sejarah. Di antara tentera British ada tentera India yang diupah untuk datang ke Melaya. Tetapi pejuang-pejuang di Mekah
datang dengan murid-muridnya melalui persatuan Ar-Rusydiyah, masuk ke dalam tentera ini, mengatakan bahawa kamu sekarang berkhidmat kepada musuh Islam. Di antara tentera India ada yang Islam. Mereka telah berpaling tadah, mereka menentang British, dan British hampir kalah di Singapura sebab ditentang oleh tentera ini sendiri yang beragama Islam, dan mereka ditembak beramai-ramai di Singapura. Berita ini tak pernah sampai pada kita. Tentera Melayu adanya pengaruhi bahawa kamu sekarang bekerja untuk musuh Islam, kamu palingkan senjata kepada mereka. Dan tentera Melayu juga menentang British di Singapura dalam tahun 40-an. Mereka juga ditembak mati beramai-ramai. Itulah pejuang yang sebenarnya. Adapun yang mendapat pangkat lieutenant, yang mendapat pangkat berbagai-bagai pangkat yang diberikan British, itu tali barut British. Sejarah belum ditulis, maaf saya. Dan syarat kemerdekaan, tuan-tuan, dia lihat bahawa apabila Jepun telah mengalahkan British di Melaya dan Jepun mengalahkan Belanda di India, di Indonesia, maka di Indonesia pejuang-pejuang jihad mereka telah menghala Belanda dan Indonesia merdeka penuh. Tetapi di Melaya, Inggeris melihat dengan penuh curiga. Sekiranya Melaya akan dapat kemerdekaan di tangan pejuang yang sebenarnya, mereka akan dihalau terjun laut. Oleh sebab itu, sebelum mereka dihalau terjun laut, mereka memilih proksi mereka, tali barut mereka, untuk dihadiahkan kemerdekaan negara ini. Bukan kepada pejuang, tetapi kepada tali barut. Dan untuk kemerdekaan, mereka berikan berbagai syarat. Untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang-undang Kristian, common law, undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka, disanakan di Pahang, Perak dan juga di Terengganu, dibatalkan. Kamu masyarakat majmuk tidak boleh laksanakan Islam. Kalaulah alasan masyarakat majmuk, kenapa kita ambil undang-undang Kristian yang asing kepada orang Melayu, yang asing kepada orang India, yang asing kepada orang Cina? Tetapi sejarah belum dimurnikan. Lihatlah siapakah pejuang negara. Kita ada tugu negara. Tuan tengok betul-betul, cuba fokus gambar ini. Tengok yang pegang bendera itu pejuang. Tengok hidungnya, apakah hidungnya seperti hidung kita atau hidung lain? Yang hidung seperti kita yang mati di bawah itu. Itu sejarah yang ditulis. Sepatutnya yang pegang bendera itulah musuh negara. Yang mati itulah pejuang. Sudah diterbalikkan. Maaf saya kata tuan-tuan tidak tenang dengan partai ini. Cuba lihat siapakah pejuang-pejuang yang dicatatkan di dindingnya. Ini semuanya British. Dan India, tentera upahan, itulah yang diisytiharkan sebagai pejuang negara. Dan bila kita menyambut kami kemerdekaan, maka inilah yang dinobatkan sebagai hero negara. Adapun orang ini yang berjuang untuk menentang British, diisytiharkan sebagai komunis. Yang sebelah kiri ialah Dr. Burhanuddin Hilmi, diisytiharkan sebagai komunis. Dan dalam buku teks sejarah masih ditulis oleh sebagai komunis. Tetapi tahun lepas Sultan Nazrin Shah menganugerahkan satu pingat yang bawa title Datuk Seri, yang menunjukkan komunis telah dihapuskan oleh raja ini dan diberikan taraf inilah sebagai pejuang yang sebenarnya. Tuan-tuan, barangkali dalam 100 tahun akan datang, kita sudah tidak ada lagi yang hero hari ini menjadi penjenayah, yang penjenayah jadi hero. Jangan-jangan kita jadi penjenayah akan datang. Dan lebih malang kalau kubur kita dikencing oleh cucu kita sendiri, sebab kita bersama penjenayah. Kita bersama dengan mereka yang bersama British, yang menjulang British. Dan kita lihat pengkhianatan yang dilakukan kepada Sultan petani yang terakhir, Tengku Muhyiddin, dipujuk oleh British untuk diberikan kemerdekaan petani. Dan dia berjuang bersama dengan British, dan British berjanji akan diberikan kemerdekaan, dan dia jadi raja petani. Akhirnya tanpa disangka oleh British, Jepun kalah. Dan Tengku Muhyiddin meminta janji sebab isytiharan kemerdekaan petani akan diisytiharkan sebaik saja Jepun kalah. Apakah nasib? Dan nasibnya lah Tengku Muhyiddin hilang tanpa ada berita. Dia dihapuskan oleh British dan juga oleh Siam, sebab buminya telah diserah kepada Siam. Bumi Melayu, tuan-tuan, ialah daripada petani sampai ke segeting kera, itulah bumi Melayu yang pernah menjadi sebahagian daripada wilayah ini. Tetapi hari ini kita berputih mata kerana Siam telah mengambil alih. Kita pergi ke Karabi, kita pergi ke kawasan Phuket,
Kita bertemu orang Melayu yang tidak boleh bercakap Melayu lagi. Identiti mereka sudah hilang sama sekali. Mereka Muslim. Dan itulah nasibnya. Siapa yang bersama British, mereka akan ditipu hidup-hidup seperti Teku Mahyudin. Dan akhirnya negara merdeka. Merdeka tanpa ada pejuangnya lagi. Pejuangnya sudah tidak dinobatkan sebagai hero, tetapi mereka yang tidak pernah berjuang dinobatkan sebagai hero negara. Merekalah yang menerima syarat kemerdekaan. Mereka menerima bahawa sistem akan dilaksanakan dengan undang-undang Kristian, common law sampai hari ini. Undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi diasaskan kepada ekonomi, kapitalisme, pragmatisme, liberalisme, yang menjadikan interest sebagai asas ekonomi negara. Allah berfirman, wa halalul bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi sistem ekonomi negara kita masih lagi berteraskan riba. Kita ada bank Islam, tetapi bank Islam ditubuhkan di bawah akta bank negara yang menjadikan asas riba sebagai asas. Di manakah kita, tuan-tuan? Soal itu, kita lihat misi sekularisme sebagai syarat kemerdekaan diletakkan oleh orang ini. Menteri Pelajaran Malaysia isytiharkan bahawa tulisan Rumi akan dijadikan resmi, tulisan Jawi dihapuskan, dan akibatnya generasi Y sudah tidak boleh baca Al-Quran. Kalau tidak ada sekolah tahfiz, barangkali generasi Y sudah tidak boleh baca Al-Quran. Dan Tengku pun membentuk kabinet, dan di dalam kabinet dia telah bermesyuarat bahawa, kata Tengku, however that the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state. On the basis that the federation will be a secular state. Ini bukan negara Islam. Kemudian hakim daripada India bernama Hakim Abdul Hamid. Kenapakah kamu orang Islam menafikan Islam sebagai agama kamu? Dan dia berusaha untuk masukkan Islam as the religion of federation, tetapi tidak disukai oleh orang Melayu. Nasib baik ada hakim India yang masukkan, tetapi dia bercanggah dengan seluruh peruntukan, sebab peruntukan yang asal dikendaki untuk negara state, iaitu ekonomi yang berkaitan dengan riba, undang-undang dengan Kristian, sistem dengan sekular. Maka Al-Quran boleh diamalkan tetapi untuk individu. Itulah nasib negara kita yang menerima kemerdekaan tetapi bukan oleh pejuang. Maka kerajaan juga diberikan percuma, alhamdulillah. Dan cukup menarik di dalam perbagaan kita, if any state law is inconsistent with federal law, the federal law shall prevail and the state law shall, to the extent of the inconsistency, be void. Berkali pelajar undang-undang lebih faham daripada saya. Sekiranya undang-undang negeri bercanggah dengan undang Kristian yang diasaskan pada Kristian, maka undang-undang negeri akan terbatal. Undang-undang negeri diasaskan pada Al-Quran. Undang-undang federal diasaskan pada Kristian. Sekiranya dia bercanggah, maka undang-undang Kristian yang menang.